Ditantang sepenuhnya juga tim terbaik Kecamatan Merebo yang juga Merebo dengan kostum hitam-hitam yang diisi oleh Ri Geci dalam Kecamatan Merebo. Ya, tampaknya partai eksebisi sudah dilakukan. Pertandingan fun football ini luar biasa. Passing Pak Kapolres tadi kepada Bapak Kapolsek Kecamatan, passing ke depan ternyata dihalau dari dapatnya bola. Luar biasa kembali jenderal lapangan tengah Tena Jawara dekat umpan tadi kepada Bapak Kapolsek. Oh, apa yang terjadi? Membacakan susunan line up dari tim Geci dalam Kecamatan Merebo, yaitu ada dengan nomor punggung 17 Pak Geci Irfan, dengan nomor punggung 8 Pak Geci Iin Mestu alias Masjid Tuhan, dengan nomor punggung 2 Pak Geci Basri, dengan nomor punggung 3 Pak Geci Berry, dengan nomor punggung 4 Pak Camat Adlin, dengan nomor punggung 10 Pak Geci Sulaiman BS, tepatnya Geci Ujung Tanah Darat, dengan nomor punggung 6 Pak Geci Azhar, tepatnya Geci Rantau Banyak Barat, dengan nomor punggung 18 Pak Geci Rustam, nomor punggung 13 Pak Geci Said. Iya, dan selanjutnya Mulia, Ketua Pemuda Gapura Dodong, dengan nomor punggung 11 dengan pemain cadangan Adi, Pak Geci Henry, Pak Geci Bustami, Pak Agus, Kaisar, Bustami, dan Sulaiman. Baik, kami mencoba membacakan susunan line up dari Polres Aceh Barat. Ada Ervan sebagai penjaga gawang, Saiful bek kanan, Fadil bek kiri, Ferry gelandang kanan, Nazlin gelandang tengah, Aan gelandang kiri, Budi kanan luar, Iwan kanan dalam, Bapak Kapolsek Kecamatan Merebo Centerford, Bapak Kapolres Kabupaten Aceh Barat kiri dalam,